Bagaimanakah hukumnya membuka rekening konvensional untuk kebutuhan pembayaran BPJS karena pihak BPJS mengharuskan peserta menggunakan auto debit yang hanya dibatasi pada 3 rekening? Ini subhanallah, harusnya yang butuh uang yang memberikan kemudahan kepada orang yang akan bayar. Ini sudah Anda mau bayar, mereka persulit hanya 3 bank ini. Padahal ada bank syariah di Indonesia. Tapi lihatlah, kalau memang Anda sangat butuh untuk membuka BPJS tadi, dan memang hanya persyaratannya itu, ya apa boleh buat, berarti Anda dipaksa aja. Dipaksanya Anda tinggalkan saldo minimal untuk di auto debit pada 1 atau 2 bulan. Jangan dilebihkan sehingga tidak ada bunga ribanya. Ya.